Impres Pal 1 Kupang juga menggelar kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-73, di antaranya lomba lari karung bagi siswa dan para guru. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73 tahun, Sekolah Dasar Impres Pal 1 Kupang menggelar berbagai kegiatan lomba. Salah satunya adalah lomba lari karung bagi para guru dan siswa. Lomba makan kerupuk dan tarik tambang bagi siswa kelas 4 hingga 6, dan lomba gigit sendok memasukkan bendera ke dalam botol bagi siswa kelas 1 hingga 3. PLT Kepala Sekolah SD Impres Pal 1 Kupang, Martin Leo, mengatakan rangkaian lomba ini merupakan wujud rasa sukacita atas kemerdekaan Indonesia, dan kegiatan ini merupakan agenda tahunan SD Impres Pal 1 Kupang untuk semakin merekatkan para guru dan siswa. Antara guru, sehingga kami bentuk panitia untuk mengadakan kegiatan atau menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ya. Sehingga kami adakan kegiatan ini mulai dari kemarin hari Senin itu, diantaranya kelas 1, 2, 3 kami kasih olahraga atau yang ringan-ringan saja. Terpantau MNC Media, para guru dan siswa sangat gembira mengikuti aneka lomba yang dilaksanakan. Di antaranya adalah lomba lari karung bagi para guru. Para guru ini tak henti-hentinya mendapat sorakan semangat dari para murid yang terus berteriak sepanjang lomba ini berlangsung. Rangkaian lomba ini akan terus berlangsung hingga hari Kamis 16 Agustus 2018 mendatang dan ditutup dengan pemberian hadiah bagi para pemenang seusai upacara bendera 17 Agustus 2018. Dari Kupang, Rudy Rihitugu, Tim iNews melaporkan.